Pemirsa, Direktur PT Putra Indragiri Sukses Andi Ferianto ditangkap Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa 15 November 2022 lalu. Andi ditangkap usai sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Andi yang sejak Agustus lalu masuk daftar pencarian orang atau DPO, ditangkap usai sidang sebagai peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Jambi. Saat akan dibawa oleh pihak kejaksaan, Andi sempat berontak. Petugas dari Kejari Jambi yang dibantu Kejati Jambi langsung membawa paksa terpidana 1 tahun penjara dalam kasus penggelapan pajak tersebut yang langsung dibawa keluar dari pengadilan. Dalam kasus perpajakan, Andi Ferianto selaku Direktur PT Putra Indragiri Sukses dalam mengelola BBM Solar telah terbukti menggelapkan pajak sejak Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 sebesar 5 miliar rupiah lebih. Andi dipidana penjara selama 1 tahun, subsidiar 6 bulan kurungan sesuai putusan Mahkamah Agung. Kejari Jambi Fajar Rudi Manurung menjelaskan, jika sebelumnya terpidana telah dilakukan pemanggilan 3 kali berturut-turut dan secara kebijakan, namun terpidana tidak datang tanpa keterangan yang sah. Bersangkutan ini dipidana penjara selama 1 tahun, kemudian denda 5 miliar 41 juta rupiah, ya. Ini perkara tindak pidana penggelapan pajak BBM. Iqbal, CTV, melaporkan.